Puluhan kaum ibu warga desa Kampung Baru, Kecamatan Singkil Utara, Kabupaten Aceh Singkil berunjuk rasa ke kantor Inspektorat Kabupaten Aceh Singkil. Warga meminta pihak Inspektorat segera mengaudit penggunaan dana desa di desa mereka yang diduga syarat penyimpangan. Warga mengaku pengelolaan dana desa sebesar 800 juta lebih di desa mereka tanpa pernah melibatkan masyarakat. Sebelumnya warga juga sudah melaporkan kasus tersebut ke Polres Aceh Singkil. Menanggapi tuntutan warga, Kepala Dinas Inspektorat Aceh Singkil Abdul Ghani berjanji akan segera menurunkan tim audit ke lapangan dan didampingi warga sebelum bulan Ramadan. Dari Aceh Singkil, Muhammad Studi melaporkan untuk Aceh Video. Ha, ha, ha.